Okay, ni hub dia. Cuma skru tu tak berapa cantik pula. Color tak apalah. Nanti ada masa nanti cari yang skru gold juga lah. Allen key punya lah. Okay. Ya. Yeah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Kita kembali lagi ya. Okay. Semoga anda semua dalam keadaan yang sihat-sihat selalu. Okay. Dalam video kali ini, saya nak tukar hub ni. Saya nak tukar hub ni kepada hub gold lah. Okay. Alang-alang saya dah tukar saya nak tukar hub tu kan. Saya ingat saya nak tukar sekali ni sprocket ni, yang sprocket sekarang ni. Asal dia yang sprocket ni saiz 39 ni. So saya akan tukar sprocket saiz 40 415 juga. Okay. Batuk pula. Sebab saya nak tukar sprocket 40 tu, macam top speed dia agak kurang sikit. Kurang tu tak kurang banyak lah. Performa pun agak nak cakap menurun tu tak menurun lah, tetap ada, cuma dia lambat sikit. Okay, so alang-alang tukar hub, kita tukar sekali sprocket saiz 40. Nanti saya akan bagi feedback pasal rantai still saya pakai rantai yang sama, iaitu RKM 415, pakai yang sama lagi. Okay, kita tengok barang-barang dulu apa yang kita nak tukar. Okay, jom. Okay, sebelum kita pasang tu, kita tengok dulu barang yang kita nak pasang tu lah. Nak pasang tu kena tahu lah barang apa nak pasang. Okay, hub daripada Enkai. Ni Enkai. Okay, so ni hub dia. Okay, ni hub dia. Saya ambil yang 4 lubang. So yang ni tak silap untuk LC punya ni, LC5S. Okay. Lepas tu sprocket, sprocket daripada Triple S 415 saiz 40. Okey, ni kita letak sini. Lepas tu biasalah, dah ada Enkai punya hub, dia akan bagi free bearing lah. So bearing kita tukar. Oil sieve, ni. Okey, pakai yang asal pun boleh, tapi sayang satu, lepas tu malah nak ketuk-ketuk kan. Okey. Lepas tu dengan satu lagi ni, bush. Okay, yang bush ni, apa yang saya tahulah, bila kita pakai yang asal, yang original punya, standard kan, standard bush ni lah kan, kadang-kadang nanti lama-lama bila kita pasang hub tu, nanti lama-lama bila pusingan dia tu akan ada masalah sikit. Lepas tu bearing tu akan pecah, so nanti kita akan letih tukar bearing je. Jadi saya ambil langkah selamat, saya beli bush lain, iaitu retainer mounting daripada Daiyasho, model Modenas GT128 tu lah. Okay, siapa-siapa lepas ni nak tukar hub ke apa, anda kena beli benda ni lah, benda ni menatang ni. Okay, menatang. Okay, so macam mana kita boleh buka? Pasang bearing dulu, pasang siap-siap. Okay, kita pasang okay. Okay, kita pasang bearing dulu siap-siap lah. Jom layan. Okay, kita dah pasang bearing dengan oil sieve. Okay, bearing ni pula kita pasang, pastikan dia rapat lah. Nampak? Kita boleh tengok rapat sekeliling tu, masuk oil sieve, pastikan rata. Lepas tu, kenapa kita tak pakai yang lama? Oh, sebab yang lama tu kan yang asal original dari motor kan. So, kita sayang nak buka ni. Benda ni getah dah plastik sebenarnya. Benda ni ketat. Kalau kita main buka congkir-congkir lama-lama, boleh rosak benda tu. Satu aja. So kita ambil jangka selamat, kita beli lain lah. Beli je lain, tak apa, sama je. Okay, so sekarang, okay,
Sus pocket eh. Okay, okay. Sus pocket. Kita main goal kali ni. Motor kita, eish, jatuh lah. So ni bush apa? Okay. Okay, yang ni bush ni macam yang saya cakap tadi, bush saya ambil daripada Modenas GT128. Betul tak? Ha tu, GT128 ya. Okay. Sebab apa? Sebab yang bush yang asal bila kita pakai yang original punya, nanti kita akan pakai lama-lama kan, nanti bearing dia akan pecah. So sebab tu kita ambil langkah selamat, kita ambil yang bush. Ni bush kat dalam kat luar? Ha, dalam lah. Ha, ni bush dalam. Ha, tengok tunjuk. Jangan salah pula. Ni bush ni bush untuk dalam. Ha, untuk dalam pun bush. Untuk dalam bukan untuk luar. Yang luar tu pakai asal. Ha, yang luar pakai asal. Yang dalam saja. Ha ni. Nampak eh? Senang saja. So kita ketat kejap. Okey. Ketat jap. Sekarang kita akan buka tayar. Tapi kita buka sana dulu lah bracket untuk disc tu lah. Buka siap-siap. So kita akan buka hub yang lama ni lah. Okay. So kita layan time lapse saja. Okay. Osi memang ada ganti juga. Tapi yang ni takkan sama dengan yang original. Macam mana? Macam yang ni, kalau rosak yang ori ni memang dia ada jual yang kat ganti kedai, tapi nampak kan? Beza ya? Yang ni ketat lah. Haa, ketat. Longgar? Haa, longgar. Okay. Tapi apa, Osi ni adalah pelindungan untuk apa tu? Bearing je. Tak nak bagi masuk pasir. Oh, dia punya function lah. Yes. Function OIC tu untuk menjaga bearing kita. Menjaga bearing lah. Okay. Ada habuk-habuk, pasir-pasir. Cun juga hub. Perlu juga hub gol, sprocket gol. Merecik. Cun-cun punya. Okay, jom pasang. Oh, dia ingin lah. Aku tak tahu mana akan. Okay. Alhamdulillah kita dah siap pasang hub. Ni hub daripada Engkai tadi dengan sprocket triple S size 40. So rantai pun ngam dia ni. Ngam rantai ngam, tak payah, maksudnya ngam sangatlah. So kita pulih sedap, pusing jap. So nampak jaringan ni. Okey. So rasa tak ada apa lagi pasal video ni. Okay. Engkai. Engkai, brand Engkai. Okay, tak apa, kita try dulu. Kita tengok macam mana dia punya performance. Okay, kita okay. Okay. So tak ada apa lagi. Lap-lap dulu sikit. So rasa tak ada apa lagi tak? Ya, tapi tak ada apa lagi.
Saya rasa sampai setakat ini saja video saya kali ini. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe channel Adi Obida daripada Rider Bukan Bangsawan. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Cun. Okay. Sas.